kapal akan tenggelam dan kebakaran hebat. Wow. Bagyu sudah ramalkan KRI Nanggala 402. Paranormal Kejawen. Bagyu disebutkan telah meramalkan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Adapun ramalan terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402 tersebut disampaikan Bagyu melalui konferensi pers pada November tahun 2020 silam. Meski tak menyebutkan secara pasti, tetapi pada saat konferensi pers kala itu, ia mengatakan bahwa akan ada kecelakaan kapal laut yang menimbulkan banyak korban, termasuk tokoh terkenal. Ada juga kapal laut bertabrakan dan banyak korban jiwa. Memang di sini ada salah satu tokoh, ungkap Bagyu, sebagaimana dikutip terkini.id dari Pikiran Rakyat pada Jumat tanggal 23 April tahun 2021. Kapal tersebut salah satunya akan tenggelam dan terjadi kebakaran hebat, pungkasnya. Ya, meskipun tak bisa dipastikan apakah Bagyu memang meramal tenggelamnya KRI Nanggala 402 atau bukan, tetapi beredar spekulasi yang mengatakan demikian. Seperti diketahui, sebelumnya Bagyu juga diklaim telah meramal jatuhnya Sriwijaya RSJ 182 pada tanggal 9 Januari tahun 2021 lalu. Saat itu, Bagyu mengatakan akan ada insiden pesawat yang mempunyai lambang merah dan biru terjadi sebelum bulan Juli. Lantas entah kebetulan atau memang firasatnya kuat, rupanya ramalan Bagyu itu tepat hingga jadi kenyataan. Insiden pesawat akan ada lambang merahnya dan biru, bermasalah, dan ada korban jiwa. Itu akan terjadi di pertengahan sebelum bulan Juli, beber Bagyu.